Dan kembali lagi sama gue di channel It's Sky Gaming. Oke, jadi Ragnarok ini sekarang udah update terbaru ya kawan. Dan juga ada monster terbaru yaitu monster Storf. Kita akan lihat dulu. Jadi monster terbaru ini yaitu dia ini Storf. Dia ini berelemen akhir dan juga dia ini tipenya tipe DPS kawan. Untuk skill-skillnya kalian bisa lihat sendiri aja ya kawan ya. Jadi di video kali ini gua akan ngegacha monster baru ini. Jadi gua akan ngegacha itu sekitar berapa ya? Sekitar 100-an ya kawan ya. Jadi untuk deathmatch-nya gua ada 44. Untuk bloody burst-nya ada 21, sisanya pasti gua pakai gold coin kawan. Jadi bakal gue sisain gold coin gue mungkin 2000-an kali ya. Oke, untuk jadi untuk monster baru ini mudah banget ya kawannya. Kalian kalau punya banyak begitu gold coin, kalian gacha aja sampai kalian bisa sampai mini boss. Soalnya ini dari triple S dapat magic stone 1 dan juga kalau udah ke mini boss itu dapat magic stone 1 kawan. Dan juga kalau udah 400 kali gacha kalian bisa dapat magic stone 1 juga kawan. Jadi totalnya itu kalian bisa dapat 3 biji. Ini lumayan banget ya. Oke, jadi gua akan gacha langsung aja. Pertama-tama gua tukar dulu elemennya ini. Dan dari body bench ini gua akan gacha ke pakai air. Kita ganti ke air. Jadi kalau udah 10 sisa 10 ini summonnya ini, jadi gua akan ganti ke dia, siapa tahu langsung dapat monster baru ini kawan. Oke. Kita multi pertama 10 kali multi langsung dapat. Ayo dong, langsung dapat dong. Ayo dong, kasih dong. Oke, dapat deleter, dark illusion, drops, obion. Drops lagi, flash coin nice, bone gun, oke kayaknya nggak dapet ya. Oh ya kalau bab sih gue eseng monsternya gue bab dapet elemen tanah lah ya untuk naikin apa tuh Queen Scaraba gue ke MVP soalnya butuh bahan apa ya untuk butuh bahannya doang nih untuk monster Scaraba gue ini Queen Scaraba ini. Kalau untuk gak pakai dia ini sayang banget ya kalau tumbalnya. Jadi butuh tumbal esengnya ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk 20 kali multi pertama yuk. 20 kali. Ini untuk 20 kali multi dapat apa? Dapat Queen Scaraba atau dapat Celia? Ayo. Come on, kasih gua. Wohing, Olbehen, Drops, Bone Gun, Obion, Obol, One Devil. Blast going nice, Devil Uchi oke lumayan dapat elemen tanah, S-ringnya dapat 2. Oke kita akan pindah ke Bloody Bands. Ayo dong langsung dapat dong, nggak mungkin gak ya? Langsung dapat monster stuffnya yuk, monster terbaru, kasih gua stuff, come on. Sohei, Elise. Obion. Ya cuma dapat satu kayaknya ini ya. Ayo gua nggak mau lihat nih. Nggak akan lihat dapat apa kah. Ayo dapat monster stuff. Kita lihat. Kita pilih. Ya oke nggak dapat. Dapat gam. Oke, jadi untuk 30 kali itu gua nggak dapat stuff. Sayang banget ya, masa nggak dapat ya. Oke, kita gas lagi nih ke 40 kali. Ayo dong, langsung dapat dong. Bone Gun, Obion, Jax, Cobalt, Weapon. Ya ampun, nggak ada elemen tanahnya dong. S-ringnya. Ini udah 50 kali nih, masa iya nggak dapat? Dapat dong. Cobalt, Elise,
Gops, Deleta, Bone Gun, Flash Point, nice, Deleta, Flash Point lagi, nice. Oke, nggak dapet. Ini gue nggak dapet elemen tanahnya loh, Esrang monsternya ini loh, pahaya banget. Oke, kita akan pindah lagi. Bahap langsung dapet monster bahunya. Eh dong, Stoff. Kasih gue lah, minimal dapet gue lah. Biar dapet, apa? Magic Stone 1. Alice. Oke, langsung dapet. Stoff, come on. Basojin gak dapet Stoff dong. Aduh, males banget. Kayak sial banget deh ya. Oke, nggak dapat monster bahunya kawan. Jadi sisa segini ini udah ke 70 ya. Tadi taulah berapa lah, ini udah ke 70 kali gacha. Ayo dong. Inohus kobol. Ayo dong, mana elemen tanahnya ini? Cuma dapat satu, dapat lagi. Kayaknya harus gantet mulu ya, tiap kali gacha itu dapatnya gantet terus. Di tiap gantet baru dapat, jelek banget nih. Oke, langsung gas aja lagi. Ayo dong, dapat dong. Monster bahu lah, kasih gua lah. Butuh banget nih gua nih. Oke, ayo monster bahu, kalau nggak Celia kasih dong, come on. Vesper dong dapatnya, Blast Poing, Jax, Obeon lagi, Wanderer. Oke, kita lihat dulu ini udah yang keberapa. Kayaknya sial banget ya, kalau dilihat-lihat sial ya. Ini udah ke 80 kali gacha, jadi butuh 2 kali lagi untuk 100 ya, butuh 20 kali lagi. Kayaknya nggak nyampe dah ini. Ayo dong, dapat dong Stoff dong, biar gua triple S. Dapat 2 langsung triple S kan lumayan itu, Magic Stone 1. Defeuchi, Jax, Blast Poing, Obeon, Jax. Defeuchi lagi, nice. Kobol, Gops, Dark Lucian. Oke, nggak dapet. Oke, kita masih bisa dapet dari sini, kawan. Apa tahu dari sini dapet ya. Ayo dong. Berharap dapet monster baru, come on. Gue nggak mau lihat dapet apa nih. Dapetnya dia, Drake. Kayaknya lagi sial banget ya, nggak dapet loh monster baru loh. Oke, jadi ini yang terakhir gue kali gacha, abis gold coin gue udah abis nih. Sial, gak dapet satupun monster baru. Celia pun gak dapet. Jack, Vanderfell, Blast Poing. Ayo. Stoff. Dapatnya Moonlight dong, Blast Poing, All Behan, Dark Lucian, Blast Poing, Liquid. Oke, jadi gua gacha itu nggak dapat monster baru ya kawannya. Satu sekali gacha nggak dapat monster baru, ini sial banget ya. Apa udah kepake hoki gua kemarin ya? Soalnya kemarin tuh gua gacha Queen Scarab itu hoki banget itu, bisa dapat begitu banyak gua yang tanpa gua video ini tuh ya kawannya. Itu gua bisa dapat 3 scarab itu lumayan banget. Oke, dapat Blast Poing nice sama elemen tanah. Oke, ini untuk fragmentnya dapat apa ya di sini ya? Semoga dapat Celia, yuk. Celia kalau enggak monster baru. Dapat dia dong. Ahyo tapi bukan monster baru. Oke, kayaknya untuk gacha kali ini dapatnya ampas semua. Tapi lumayan ya.
kumpulin sampai MVP. Nggak lumayan sih ya. Butuh banyak banget. Tapi gue begitu banyak dapat ini ya, Blast Point lumayan banget. Oke, jadi gitu aja untuk konten gacha kali ini ya kawannya. Ini sial banget sih, sumpah 100 kali gacha gue gak dapet monster baru. Jadi kayak gue gak bisa nyampe monster rank up, gak bisa nyampe mini boss ya. Karena gue gak dapet satupun gacha 100 kali. Tapi di 150 gue pasti dapet ya. Tapi cuma dapet satu, buat apa? Oke, terima kasih juga udah mampir dan menonton video di channel gue. Semoga kita bisa ketemu di konten selanjutnya kawan. Wait Sky, bye-bye. Jangan lupa di subscribe kawan. Thank you.